jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus berikan kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus berikan kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. This morning we will study this panorama of the kingdom of God. Ya, pagi ini kita akan belajar panorama kerajaan Allah menurut dimensi waktu. I will not study in detail, but we will study in detail maybe later, but this time we will overview. Ya, saat ini kita tidak akan belajar secara rinci, nanti kita akan belajar secara detail, dan tapi saat ini kita hanya belajar secara sepintas. So I will help you how to overview this panorama. Ya, jadi saya akan membantu saudara bagaimana saudara bisa mengerti tentang panorama ini. Because it is very necessary for pastors to memorize all these sequences. Ya, karena sangat penting bagi para pendeta untuk menghafal semua urutan ini. So now let's just briefly take a look at this. Yesterday we had that before creation. Ya, kemarin kita sudah belajar sebelum penciptaan. Ya, just to try to memorize it. Ya, usahakan. And then you try to memorize the Bible verse. Dan juga ayat Alkitabnya. That is eternity here. Kekekalan. And next, that's it. In the beginning. Dan selanjutnya. Pada mulanya, in the beginning that God created heavens and earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit atau surga, jamak dan bumi. So yesterday we say heavens means 1, 2, 3 heavens. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang surga atau langit itu dalam bahasa aslinya itu adalah jamak. Ada artinya tingkatan surga pertama, surga kedua dan surga ketiga. Okay, and at the same time, God created angels. Yeah, dan pada waktu yang sama Allah juga menciptakan malaikat. See, now the people ask you, where the story on the creation of angel? This is a very particular Bible reference that we have to memorize this. Yeah, ketika orang-orang bertanya kepada saudara, di manakah ayat Alkitab yang berhubungan dengan penciptaan malaikat? Jadi saudara bisa menghafal ayat Ayub 38 ayat 4 sampai 7. Yes. So we have to memorize. I memorized it. That's why I can teach you. Ya, kita harus menghafal ayat-ayat ini. Saya sendiri juga menghafal ayat ini karena itu saya bisa mengajar kepada saudara. Since we are teachers, that's the only way we have to memorize. Ya, karena kita adalah pengajar, ya inilah satu-satunya cara untuk kita bisa mengajar orang lain. Kita harus menghafal. You know what would be the best way for memory? Saudara tahu apa cara yang terbaik untuk kita bisa menghafal? It's a repeat. Ulangi. Then what would be the best way for ulangi? Ya, apakah cara yang terbaik untuk bisa mengulang dan mengulang dan mengulang? Is a teaching to others. Ya, mengajarkan kepada orang lain. Okay. Ya, teaching. Ajarkan. Ya, that's the best way. Ya, inilah cara terbaik. So as soon as you our seminar is over, you go back to your ministry and teach. Ya, segera sesudah saudara mengakhiri seminar ini, saudara harus mengajar ini kepada jemaat saudara atau kepada orang lain. Amen. Ya, yeah, that's the best way. No other way. Ya, tidak ada cara lain. Now here, then sometime later,
Dan beberapa waktu kemudian fall of Lucifer adalah kejatuhan Lucifer. Then I've given you Bible references. Dan saya telah memberikan di sini referensi Alkitab, Isaia and Ezekiel. Isaia pasal 14 ayat 12 sampai 20 dan Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 19. So now I believe you have Bible. Would you open your Bible? Ya, tolong buka Alkitab saudara. And Genesis chapter 1. Kejadian pasal 1. Genesis chapter 1. Kejadian pasal 1. Would you read verses 1 and 2? Kita akan baca ayat 1 dan 2. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. See, now we have a problem with verse 2. Iya, ada masalah dalam ayat 2 ini. Would you read verse 2 again? Iya, saya akan baca sekali lagi ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yes. See, this one, verse 2 and verse 1, the relationship between these two verses. Okay, here something happened before verse 2. Ya, kita akan melihat kaitan antara ayat 1 dan ayat 2 ini, di mana sesuatu terjadi sebelum ayat 2. So here I said between verse 1 and verse 2, in between the fall of Lucifer took place. Iya, jadi saya katakan di antara ayat 1 dan ayat 2 inilah kejatuhan Lucifer ini. In between sometime. Iya, di antara ayat 1 atau di sela-sela ayat 1 dan ayat 2 ini. So after the fall, Lucifer and one third of angels attacked first and second heaven. As a result, verse 2. Verse 2 is a result. Setelah kejatuhan, Lucifer beserta dengan sepertiga malaikat di surga dilemparkan ke surga pertama dan kedua, dan pada waktu itu Lucifer merusak surga pertama dan surga kedua, sehingga inilah akibat, yaitu ayat 2 inilah akibat daripada perbuatan Lucifer ini. Di mana di sini dikatakan dalam ayat 2, bumi menjadi gelap gulita. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Okay. Then I told you yesterday how many of them accompanied here, one third. Ya, seperti saya sudah katakan kemarin, sepertiga dari malaikat mengikuti Lucifer. So I've given new Bible references here. Wahyu 12 ayat 3 dan 4. Okay, try to memorize it. Then next. Berikutnya. Okay. Then that's the condition of verse 2. Ya, ini seperti inilah keadaan dalam ayat 2. We just read it. Here. Surga pertama dan kedua hancur, kacau, kosong, dan gelap gulita. Then we don't know how many. Then later, so after this, first day, second day, third day, and so on, all the way. Then on sixth day, God created Adam. Ya, setelah ayat 2 ini dikatakan ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan pada hari keenam Allah menciptakan Adam. Now, the day, first day, second day, those days are not like today's, our days. Yeah. It's a different. Jadi hari pertama, hari kedua, dan hari-hari yang disebutkan dalam kejadian pasal 1 ini berbeda dengan hari yang kita miliki saat ini. Why? Why is it different? Mengapa berbeda? Because that day, those time, it's not a time that we have here. That's the eternal time here. So eternal days. Yeah.
Karena hari yang disebutkan dalam Kejadian pasal 1 ini, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ini bukan hari seperti yang kita miliki saat ini. Karena hari-hari pada tersebut masih berada dalam kekekalan, masih termasuk ke dalam kekekalan. So don't try to calculate the days like we have 24 hours a day. No, it's a totally different day. Jadi kita tidak boleh menghitung atau memperkirakan hari yang disebutkan di dalam pasal 1 ini seperti hari yang kita miliki saat ini. Itu sama sekali berbeda. Okay, it could be we don't know how many years. Yeah, kita tidak tahu berapa lama atau berapa tahun satu hari yang disebutkan di dalam Kejadian pasal 1 ini. Some theologians said this. First day could be million years. Beberapa teolog mengatakan bahwa satu hari disebutkan dalam Kejadian pasal satu hari ini bisa saja jutaan tahun lamanya. And someone just say first day is say around this much, but between the first and second day million years. Okay? Iya. Yeah, ada many speculations. Iya. Yeah, ada banyak perkiraan dan dugaan mengenai lamanya waktu dalam setiap hari di dalam Kejadian pasal 1 ini. Ada yang mengatakan seperti ini dan ada yang mengatakan dari satu ke dari hari pertama ke hari dua jaraknya itu ratusan atau jutaan tahun. So anyway, those times or days are not same as our days. Ya, okay. Jadi kita perlu mengingat bahwa hari yang disebutkan di dalam Kejadian pasal 1 ini berbeda dengan hari yang kita miliki saat ini. You see here, God created Adam here. Ya, di sini dalam Kejadian pasal 1:26. Would you read this? Sampai 27. No, you don't have to read it. Just read this. Kejadian pasal 1:26 sampai 27 dan Kejadian 2 ayat 7. Ini adalah penciptaan Adam. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian 2 ayat 7. So you know that verse chapter 1:26-27 that God created Adam in their image. Ya, dikatakan dalam Kejadian 1:26 di mana Allah menciptakan Adam sesuai dengan gambar dan rupa Allah. And 2:7 said that God gave him his breath. Iya, his nostril. Dan dalam Kejadian 2:7 dikatakan bahwa Allah menghembuskan nafas kehidupan ke dalam diri Adam. At the time Adam had eternal life here. That's eternity then. Pada waktu penciptaan ini Adam memiliki hidup yang kekal. Ia berada dalam kekekalan. After the fall of Adam, it's a different story here. It's a fall of Adam here. Ya, tetapi situasinya berbeda setelah Adam jatuh dalam dosa. And when Adam fell, God put him into time world. Setelah Adam jatuh dalam dosa, Allah menempatkan Adam dalam dunia waktu seperti yang kita miliki saat ini. So he lost eternity. Jadi Adam kehilangan kekekalan yang ia miliki. Then entering into time world. Dan memasuki dunia waktu seperti yang kita miliki saat ini. So he began to gain age. Dan dari saat itu sejak Adam jatuh dalam dosa, dia sudah mulai memiliki usia. 1 year old, 2 years old. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. And getting older, looking wrinkles. Dan semakin tua dan mulai berkeriput. Gaining age. Semakin bertambah tua dan tua. And finally, he died at 930 years old. Dan akhirnya Adam meninggal pada umur 930 tahun. You look at your Bible chapter 5 verse 5. Ya, dalam Kejadian pasal 5 ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Okay. So because of the fall, Adam and all his descendants had lived say around near 1,000 years old. Karena kejatuhan Adam dalam dosa, Adam beserta keturunannya mereka mulai memiliki usia dan mereka meninggal hampir dalam umur sekitar mendekati 1,000 tahun.
So we want to read chapter 5, whole chapter 5 together. Ya, jadi kita akan membaca seluruh pasal 5 ini, Kejadian pasal 5 ini. Would you open your Bible? Tolong buka Alkitab saudara ke dalam Kejadian pasal 5. You're thinking of, okay, in chapter 5 is very very important chapter. Ya, kita harus berpikir bahwa pasal 5 adalah pasal yang sangat penting. In the chapter 5, here is genealogy from the fall of Adam to Noah. Dan Kejadian pasal 5 ini adalah silsilah atau garis keturunan dari Adam hingga Nuh. 10 generations. 10 generasi. 10 generations. Ada 10 generasi dari Adam hingga Nuh. So now as you are reading, would you identify those 10 persons' name? Ya, sebagaimana saudara membaca Kejadian pasal 5 ini, tolong perhatikan ke 10 nama tersebut atau ke 10 orang tersebut. You can just mark your Bible. Ya, saudara juga bisa tandai nama-nama ke 10 nama tersebut di dalam Alkitab saudara. Such as Noah, Adam, seperti Adam, and Seth, Seth, all the way to and Israel. And then Noah hingga pada Nuh. So you have to have your Bible dirty and make the circle on those names. Ya, saudara harus menjadikan Alkitab saudara kotor dan melingkari kata-kata yang penting. And also, dan juga, you find out at what age did they die? Ya, saudara coba mencari pada umur berapakah orang-orang tersebut meninggal. So you just marked. What age? Ya, tandai pada umur berapa mereka mati. Okay. Also, you find out at what age these people had the first son. Yang coba juga cari pada umur berapakah orang-orang 10 orang tadi memiliki anak. Pada saat berumur berapa mereka punya anak. Let me repeat again. You marked at what age did they die? Yang pertama, tandai pada umur berapa mereka meninggal. And also at what age? Dan juga, do they receive first son? Pada umur berapa mereka punya anak? When you teach, you ask the same question to your people like this. Ya, ketika saudara mengajar, saudara juga perlu bertanya pertanyaan seperti ini kepada jemaat saudara. Okay, so let us read it together. You read it and then you circle it. Biar saya akan bacakan dan tadi kita akan perhatikan bersama-sama ayat ini, ayat demi ayat. Keturunan Adam, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Seth kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Seth 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Seth hidup 150 tahun, ia memperanakan Enos. Dan Seth masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Seth mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Dan Enos masih hidup 850 tahun setelah ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalalel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalalel, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 990 tahun lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared. Dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan Yared, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan.
Jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusala hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Dan Metusala masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusala mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan ia memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 770 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Amen. Would you write down? Ya, tolong catat. Would you write down? There are few characteristics here in chapter 5. Ada beberapa ciri-ciri yang kita temukan di dalam pasal 5 ini. Okay, number one. Yang pertama. You can write some place, maybe on your Bible or any place. Ya, saudara bisa mencatat ya di Alkitab atau di buku panduan saudara. There are 10 generations. Ada 10 generasi from the fall of Adam to Noah. Dari kejatuhan Adam hingga Nuh. There are 10 generations. Ada 10 generasi. From the fall of Adam, that's the first characteristics. Okay. Ya, ini adalah ciri yang pertama. It's a 10 is God's perfect and complete number. Angka 10 adalah angka Allah yang sempurna. Perfect and complete number. Angka Allah yang sempurna dan utuh. 7 plus 3. 7 ditambah 3 it's a God number. 7 is perfect number. Angka 7 juga adalah angka God, Allah yang sempurna. God's perfect number. Ya, angka sempurna Allah. 3 is God's Trinity number. Dan 3 adalah Trinity. Angka Allah Trinitas. So that makes 10, 7 plus 3. Sehingga 3 ditambah 10, hasilnya 10. That's a perfect and complete number. Jadi inilah angka yang utuh dan sempurna. So now here, from the fall of Adam to Noah, it was not just happened by chance. It was God's complete plan. Jadi dari kejatuhan Adam hingga Nuh itu tidak terjadi secara kebetulan, tetapi sudah direncanakan oleh Allah. And also, people in those days have lived for 1,000 years, about 1,000 years. Dan juga orang-orang pada waktu zaman Adam, mereka bisa hidup hampir mencapai usia 1,000 tahun. And also, their first son's age, father's age, when father had a first son, their average age, father's age, was about 100 years. Dan juga pada waktu mereka melahirkan anak yang pertama, umur ayah atau orang tua itu sekitar 100 tahun. And also Enoch. Dan juga Henok. Henok was Adam's seventh generation. Henok adalah generasi ketujuh dari Adam. See number 7 here, okay? Yeah. Seventh generation. Kita melihat di sini lagi angka 7. Jadi Henok itu adalah generasi yang ketujuh. Enoch was he raptured up. Dan Henok ia terangkat ke surga when he was
365 years old. Ketika ia berumur 365 tahun. Enoch was the type of Christians who will be rapturing before the second coming Jadi, of Jesus. Henokh ini adalah tipe dari orang-orang Kristen yang akan terangkat nanti ketika Yesus datang. And Bible said that he, Enoch, walked with God. Dan Alkitab mencatat di sini bahwa Henokh bergaul, hidup bergaul dengan Allah. That teaches we should walk with Jesus if we want to be raptured. Jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa jikalau kita ingin terangkat pada waktu Yesus datang kembali, kita harus seperti Henokh, hidup bergaul dengan Yesus. And Adam had lived together with the ninth son up until first, all the way to ninth son, before the birth of Noah. Okay, ninth son. Dan Adam hidup, dia bisa melihat sampai keturunannya yang kesembilan. So Adam had lived with ninth son. He was born right. He died right before the birth of Noah. Ya, saat sebelum kelahiran Nuh, Adam meninggal. Would you draw this? The creation of Adam. Penciptaan Adam. We let them draw this. Ya, tolong gambar. Penciptaan Adam. Put down eternity. Kekekalan. Fall of Adam. Kejatuhan Adam. Put down Enoch. Henokh. As we look at the chapter 5 here, what happened? Sebagaimana kita melihat kejadian pasal 5 ini, apa yang terjadi di sini? When Adam was 622 years old, ketika Adam berumur 622 Adam was 622 tahun, years old, Enoch was born. Henokh lahir. Yeah, Enoch was born. Henokh lahir. Ketika Adam berumur 622 tahun, Henokh lahir. As you know, Enoch is seventh generation. Ya, seperti tadi saya katakan, Henokh adalah generasi yang ketujuh dari Adam. And Noah. Nuh. So Noah is tenth generation. Noah adalah generasi yang ke-10. Tenth generation of Adam. Yeah. Generasi yang ke-10 dari Adam. When you figure out Adam died here around 9:30. He died at 9:30 here. Adam meninggal pada umur 930 tahun. But Noah was born from Adam here, from the birth of Adam, 1058. Jadi kalau dihitung dari kejatuhan Adam, Nuh itu lahir pada tahun 1058. No, no, just erase it. 1056. Ah, bukan 1058, 1056. Ini sekarang kita berbicara sebelum Masehi ya. Jadi tadi seperti beliau katakan, dari kejatuhan Adam, kalau dihitung semua tahun-tahun tersebut, Nuh lahir pada tahun 1056. Okay. From the birth of, from the fall of Adam. Dari kejatuhan Adam. Ya, dari kejatuhan Adam dalam dosa. Not from the creation of Adam. Ya, bukan dari penciptaan, tetapi dari kejatuhan Adam, sejak kejatuhan Adam. Make sure that, okay? We don't know when God created because that's eternity, eternity. Ya, kita tidak tahu kapan Allah menciptakan Adam karena ini berbicara tentang kekekalan. But after the fall, he went down to time. Tetapi setelah Adam jatuh dalam dosa, ia mulai masuki dunia waktu. Okay. Then he died at 9:30.
Dan Adam mati pada umur 930 tahun. So now we look at here. We put down Genesis chapter 5. Kejadian pasal 5. The whole Genesis chapter 5 story I just summarized like this. Ya, jadi saya meringkas keseluruhan kejadian pasal 5 ini. Now we have flood, Noah's flood, you put down. Air bah. Yeah. Noah's flood. Now, in Genesis, would you write down here? Genesis. Right here. Would you write here? Genesis. Would you open this Bible verse? Kejadian pasal 7 ayat 6 dan 11. Mari kita buka Kejadian pasal 7 ayat 6 dan 11. In Genesis chapter 7 verse 6, would you read it? Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. And 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Now, this one tells us when Noah was 600 years old. Ini menunjukkan kepada kita ketika Nuh berumur 600 tahun, the flood took place. Iya, terjadi air bah. So now let me ask you then. Sekarang saya mau bertanya kepada saudara, how many years after the fall of Adam from here to flood? Iya. How many years? Berapa tahunkah lamanya dari kejatuhan Adam hingga air bah? 1656. Write it down. Yeah. Why? Mengapa? You have to have plus 600. 1056 ditambah 600 tahun. Some people will understand but some people will not. Iya, beberapa orang mungkin tidak mengerti. Tapi beberapa orang bisa mengerti. Let me ask you, do you understand this? Apakah saudara sudah mengerti? Yes. Great. Very smart Indonesian pastor. Sangat cerdas para pendeta di Indonesia. Then here, Bible tells us from Noah to Abraham story. Alkitab menjelaskan dari Nuh hingga Abraham. See, now you would you write down Noah's after the flood, there are three sons Noah: Shem, Ham, Japheth. Setelah air bah, Nuh memiliki tiga anak: Shem, Ham, dan Yafet. This Shem is ancestor of Asians. You put down Asian ancestor. Iya, keturunan Shem adalah orang-orang Asia. Okay. Ham is African. Dan Ham orang Afrika. And Japheth is European. Dan Yafet adalah orang Eropa. Now Bible says Jesus will come out of this Shem. Dan Alkitab menjelaskan bahwa Yesus akan berasal dari keturunan Shem. So Shem, Asians. Okay. Asia. So now here in the Bible, it said Genesis. Kejadian. Genesis, chapter 11. Pasal 11. Verses 10 through 26. Ayat 10 sampai 21. Ayat 26. 26. Here, as we are going to read it, here Bible precisely described the genealogy from Noah, Shem to Abraham. Alkitab dengan sesama menjelaskan tentang silsilah dari Nuh, Shem sampai Abraham. So we want to read it. Dan kita akan baca ayat firman Tuhan dari Kejadian 11
ayat 10 sampai 26. Kejadian pasal 11 ayat 10 sampai 26. Keturunan Sem. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arpaksad, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakan Sela. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Sela, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Sela hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Sela masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Peleg. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Peleg, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Seru. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Seruk, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Seruk hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Seruk masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Okay, now, would you write down? Ya, tolong catat. I will give you some characteristics of this period here. Ya, saya akan memberikan beberapa ciri-ciri dalam pasal ini. Number one. Yang pertama, there are out of three sons, God appointed Shem for Abraham and Jesus. Dari antara ketiga anak Nuh, Allah menunjuk Shem untuk menjadi keturunan untuk menurunkan Yesus. There are another 10 generations from Noah to Abraham. Dari Nuh hingga Abraham, ini adalah 10 generasi berikutnya. Dari Nuh hingga Abraham, ini adalah 10 generasi berikutnya. Okay. Now, and after the flood, dan setelah air bah, people's longevity, their age got dramatically down. Ya, jangka hidup umur manusia itu menurun drastis. It came down from 1000 years now to 600 years. Ya, dulunya manusia bisa hidup sampai hampir 1000 tahun, dan setelah air bah manusia hidup hanya sampai 600 tahun. And 400 years. Dan setelah itu 400 tahun. And 200 years. Dan kemudian 200 tahun. And Abraham died at 175. Dan Abraham meninggal pada umur 175 tahun. Okay. Later Moses died at 120. Dan kemudian Musa meninggal pada umur 120 tahun. Later King David died at 70. Dan setelah itu Raja Daud meninggal pada umur 70 tahun. You see that age reduction. Jadi kita bisa melihat di sini penurunan usia manusia. And also the father's age when the first son was born went down again. Ya, dan kita bisa melihat di sini umur ayah ketika anak pertama lahir juga menurun. They used to be 100 years. Remember that? Ya, biasanya ketika mereka melahirkan anak pertama, umur mereka rata-rata 100 tahun. But now here around 30 years. Tetapi setelah air bah, pada waktu melahirkan anak yang pertama, umur mereka rata-rata 30 tahun. 30 years. 30 tahun.
Now, see that the difference right here. Jadi kita bisa melihat perbedaan-perbedaan di sini. Now, as we figure out all these numbers, okay? Ya, sebagaimana kita menemukan jumlah-jumlah di sini, jumlah umur di sini, and we can come up with here from the fall of Adam. Ya, dari kejatuhan Adam, all the way to birth of Abraham. Hingga kelahiran Abraham. It is 1948 years. Berkisar 1948 tahun. Out of that chart there, and then this 11, this chart, all the figures, we can come up with this 1948. Iya, jadi kalau kita mengkalkulasikan grafik yang di sini dan yang di sini, hasilnya adalah tahun 1948. See here the birth of call of Abraham, that is Genesis 12. Genesis 12 is the beginning of the Abraham life. Ya, call of Abraham. Okay? Ya, kejadian pasal 12 ini adalah berbicara tentang panggilan Abraham. Allah memanggil Abraham. So, this table starting here to all the way to Abraham is a story of Genesis 1 through 11. Ya, jadi tabel yang di depan ini, yaitu dari penciptaan Adam hingga Abraham, ini terdapat dari kejadian pasal 1 sampai kejadian pasal 12. Genesis 1 through all the way to 11 story, which I summarized it for you. Ya, jadi ini adalah peristiwa yang terdapat dari mulai dari kejadian pasal 1 sampai yang 12 yang saya ringkaskan bagi saudara. This figure, listen to me carefully. This figures based on from the fall of Adam and all the way. This figure. Ya, jadi semua penjelasan ini yang dijelaskan saat ini itu dimulai dari kejatuhan Adam. All the way fall of Adam, kejatuhan Adam terus sampai kepada kelahiran Abraham dan panggilan Abraham. It's Abraham is the father of Israel. Here. Abraham adalah leluhur orang Israel. He is a father of Israel. And today there are many historians who have studied the history of Israel and history of Abraham. There are many historians today. Ya, ada banyak sejarawan hari ini yang belajar tentang sejarah Israel dan sejarah Abraham. There are many. Ada banyak. All historians said this. What year Abraham was born? Okay, they all agree that he was born in BC 2166. Dan semua sejarawan tersebut setuju bahwa Abraham lahir pada tahun 2166 sebelum Masehi. So you memorize this. Jadi saudara hafal. Abraham was born. Abraham lahir 2166. Pada tahun 2166 BC sebelum Masehi. BC means where is Jesus? Jesus is right here. Sebelum Masehi itu artinya di mana Yesus sekarang? Okay? Masih ada di depan. So from Jesus 2166 Abraham born. Okay? Over the other figures. Jadi dari kedatangan Yesus yang pertama ke dunia ini hingga Abraham, disinilah lahirnya Abraham 2166. Itu artinya 2166 sebelum Yesus datang ke dunia ini. Then, oh, now we can figure out when this flood in BC. Jadi, when Noah BC, when Enoch BC, when the fall of Adam in BC, we can figure out. Jadi karena kita sudah tahu kapan Abraham lahir, yaitu pada tahun 2166 sebelum Masehi, sekarang kita akan bisa menemukan pada tahun berapa terjadi air bah, Nuh,
Henokh dan Adam jatuh dalam dosa. How can you figure it out? Bagaimana kita bisa menemukan tahun-tahun ini? Yeah, mundur ya. Backwards, okay? Kembali. You figure out. Some of them are good in math, but iya, many beberapa of them are not good in matematika, tetapi kayaknya beberapa orang kurang pintar matematika. So now, you see, distance between here and here. What? How many years? Here. Jadi ada berapa tahun jarak dari air bah hingga Abraham ini? Not 500. Distance. This one minus this. Iya. Jadi cara menghitungnya adalah 1948 dikurang 1656. Right? Hasilnya berapa? Would you figure it out? Tell me how many? Ya, tolong dikurangkan. Would you figure it out? 1948 dikurang 1656. 292, 292. 292. Right. Benar. So that this distance is 292. 292 tahun. What BC? Kalau begitu tahun berapakah ini air bah terjadi? What you have to do? Gimana caranya untuk menghitung ini? 2166 tambah plus or minus? Tambah atau kurang? Huh? Plus. Plus. Very 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 smart Indonesian. sangat cerdas. Jadi 2166 ditambah 292 hasilnya 2458. Jadi air bah terjadi pada tahun 2458 sebelum Masehi. Now, would you figure out here? Iya. Tolong temukan berapa tahun berapa? Plus what? Plus how many? 28 plus 600. Iya, plus 600 tambah right? 600. This is 600 years different. Dari Nuh air bah itu jaraknya 600 tahun. 3058. And how about here? Bagaimana dengan Henokh? You see here 156 minus 1056 kurang 622. 4, 4 3 4. 434. And plus 434 tambah 3058 9 4 3. Hasilnya 3492. Jadi Henokh hidup pada tahun 3492 sebelum Masehi. Bagaimana dengan kejatuhan Adam? 92 plus 3492 tambah 622. Right? 622. 622. 4 11 1 yon. Iya, 4114. Jadi Adam jatuh dalam dosa pada tahun 4114 sebelum Masehi. Now we can tell. We don't know when Adam created. Ya, kita tidak tahu kapan Adam diciptakan. But biblically, we know when Adam fall. Tapi kita tahu secara alkitabiah kapan Adam jatuh dalam dosa. 4114. Yaitu pada tahun 4114 sebelum Masehi. According to the Bible. Ya, ini menurut Alkitab. And according to historians, dan juga menurut sejarawan gereja. So that today's history and the Bible combined together, the fall of Adam was here. Sehingga Alkitab dan sejarawan, sejarah itu digabungkan, mereka setuju pada bahwa Adam jatuh pada tahun 4114 sebelum Masehi. But problem is today many liberal, some evangelical Christian do not believe this. Tetapi masalahnya sekarang ini adalah banyak pengaruh liberal, bahkan sebagian dari Injili tidak percaya tentang penjelasan seperti ini. There will be many Indonesian pastors do not believe this. Dan akan ada banyak pendeta-pendeta Indonesia yang tidak akan percaya penjelasan ini. You know why? Saudara tahu mengapa? Because they figure that all these genealogies here, chapter 5 genealogy and here chapter 11 genealogy, they are not a real figures. Karena mereka mengatakan bahwa silsilah yang terdapat dalam Kejadian pasal 5 dan pasal 11 ini
ini bukanlah not a real thing. Ya, bukan yang sesungguhnya, itu bukan sebenarnya. That's a kind of imaginary symbolic figures. Ini hanya sebenarnya sebagai simbolis saja. Do you believe that? Apakah saudara percaya penjelasan seperti mereka? I don't believe that. Saya tidak percaya. Every numbers, okay, especially in history, Bible history, are real number. Setiap bilangan di dalam Alkitab dan dalam sejarah itu adalah bilangan yang sesungguhnya atau angka yang sesungguhnya. If you do not believe it, jika saudara tidak percaya, you don't believe these numbers. Saudara juga tidak akan percaya kepada tahun-tahun di sini. And they say we don't know when Adam fell. Dan mereka mengatakan kita tidak tahu kapan Adam jatuh dalam dosa. Those are liberals and some evangelicals teaches that. Ya, mereka menganut denominasi liberal dan juga beberapa dari Injili. They said first 11 chapters of Genesis here. It's a myth. It's not a real. It's a myth. Ya, mereka mengatakan bahwa cerita yang terdapat dari kejadian 1 sampai 11 ini bukanlah kejadian yang sesungguhnya. Ini hanyalah sebagai mitos. But it is very very important here. First, these 11 chapters are very very important for us to understand Jesus. Tetapi kejadian pasal 1 sampai pasal 11 ini adalah pasal yang sangat penting bagi kita untuk bisa mengerti Yesus Kristus. Amin. About 2/3 of the world's population is within this region. Tragically, 97% of these people do not know the gospel. Furthermore, most of the countries in these regions are economically poor, undeveloped, and are hostile to Christianity. Therefore, AMI will serve as God's tool to fulfill the Great Commission of Jesus Christ in the most impossible, hard to reach and least evangelized regions of the world today.